Suksema Tuhan Pranda Sampun Katurun Galah Pacana Nika Ka pertama pastika dan surut-surut Pranda Masih cari Ida Sang Yang Widi Sahab Perbawaan Ida Noga Sami Pemekasan yang melengga melinggih Hiri kiring kayangan desa Mogi sangkan kusuh can Ida Nabi Sada Pacangka Tiang Kedunas Mendalaran Dapat Mon Niki Sida Sidan Indon Kaping Kaleh Pura Sendai Sandai kebelasannya Pangyang Pranda Dalar Pus Beneke Kaping Tiga Benesa Pinaga Pengningsir Bisa Pekraman Nayako Praja Jajar Rumah Kesami Sebeneke Dalar Mungkin Pak Perbekel Saha Nayako Makasnya Kramo Rumah Kesami Nenten Presida Aduk Pranda Milangnya Siki Kali Piwalih Nenten Parisada Nenten Pakis Pirang Pranda Cudat Maka Sami Om Swastiastu Pranu Ketunasin Anto Benesa Mada Ngeniko Nganin Intik Umargin Dewayatnya Ustaz Kala Pemangku Dawi Penandida Umargin Sodar Maning Laram Dewayatnya Mada Jebos Galah Menawita Pah Penanda Sekali Keren Langkung Kasur Dawi Penanda Semenit Mada Ngeniko Selanturnya Pranu Mepica Ring pemilat Maka Sami mana yang tahu yang tadi sampai pajang kedung nasin sampai marmor yang kayun di kala ngelanung margian dan judat dengan panda tuan kalah mintanya banget akeh kemauan materinya banget akeh mereka yang mau sangat ini ke pemangkuan mereka empat semester membicarakan oh habis lebih malik kan ini jadi wayatnya yang bedah diwayatnya sebenarnya sami ini ke mulai 4 semester lo habis ini ke ini mungkin kami yang undang-undang namun mungkin-mungkin dan samnya pada bawasan menawarkan sebuah akhir seperti ini mungkin lebih tegas nanti mendengalang apa dan terkadang kemargaan diwayatnya ke pertama peranda ini ke ini pemangku luar diki yang garda terdepan ketika nuntun keramuan sami kumangku kesehatiannya pengayah sulingi patut nih ring desa duan dan presiden sulingi rau ya adalah struktur ke kedudukan punya ke kumangku kumanti eko jati turun dulu jati ini ke mau ini ke bawah kumangku patut kemarjian penganikan penikan di desa merata sulingi ini ke dasar pertama harus dikayuran pendekar dan dia berdiri sendiri tapi pemargi-pemargi yang pura yang jagat dan ini agama patut bisa menghasilkan penuntun dan kita sang meraga sulingi sulingi si raja tanda dos pemangku tanpa guru patut mati itu pernah saya yang sempat hidup bijau ilingan yang sempat iling bicara itu ya dia senang yang pukul dan menas melihat penepi luar sempat kelunggara luar sempat pulih nunas mereka akeh sesanan-sesanan pemangku patut gamel sastra yang patut delapan untuk pemangku punika tungtung ini entah kekali ingin punika Nabi Wastane Kusumo Dewa lalu sangkul putih mereka untang-untang lebih sana mereka sempurna keh pisang nganin ini sesana nganin ini ketakuan pemangku nganin ini sodakman pemangku Pranda saya yakin ampun waktu datang bagi kita yang diperlukan oleh bos pastikan dan presiden yang menulis ke besik bagi kejangan ampun canggih kalau panitia bisa menyiapkan komputer tinggal ambil 3 menit ampun transfer data ini ke penapi mangku ngawit saking nyampat dan pura wendan mantrane mengahan coblong mengahan candiga menanti ke samian menikah di kekaduntut dan sastra pada kemagian langen prajin ni ke puja terus pun ke puja peti ut peti neng dewa puja stiti neng dewa puja perdana dewa ini mal mangku supremnya tiga mereka harus uning sami penapi ngayah ring desa penapi ngayah ring dalam penapi ngayah ring pusat penapi ngayah ring paumahan ini tidak manusianya ini ke sami sempat dan pujaan pujaannya langen ni ke melajahin mungkin sampul sampurun ini tios-tios kemudian pelajin Nabi Malik dan Winten petekan-petekan ring Kusumo Dewa dan ring Sangkul Putih
makin akeh pangihran de ya, penyimpangan dalam Gusti Bali ya. Mawiwit sekian penjelasan de wayatnya niki kabeh pendek gede Irager yang Bali pemekas yang Indonesia ya, saking riin ngawit saking abad keempat tahun ya 4000 tahun yang lalu kurang lebih ke kita berdasarkan pada konsep Siwa Siddhanta. Akeh menika aliran-aliran dalam agama Hindu kemon yang mendominasi di Indonesia menika ajaran Siwa Siddhanta. Abad keempat atau sampai abad ke 10 di semua 13 atau abad ke 15 atau kemangkin. Nah, di Siwa Siddhanta menika cutekne dewayatnya ke bawah sekeliling spanduk. Kasuyatnya dewayatnya ke bagian dari pancayatnya. Dewayatnya, pitriyatnya, resiatnya, manusiatnya, budayatnya. Dan wintan memargi ngerage-ngerage hiling siki. Jadi astun odalan yang berpusah, oh ini odalan untuk dewayatnya. Oh ngabian masyarakat nyanyi mungkin, oh ini pitriyatnya. Dados bawasan seperti ke kemauan kasawiyak tiame tan wintan yatnya memargo niri-niri ritat kalau dalam yang pura bawasan dewiatnya ngeh ini ke tung-tung nih tapi wintan caru nih pintan pintan budayatnya nih kawasannya nur musuling ngeh ini ke resiatnya kawasannya ngeh wintan memperani yang pura memargi memperani riki ke manusiatnya nih kan ngeh tapi ini ada dulu pitra ya matur piumin ring taruh petari kalimbo mana gini gini ngaben bahwa suka pitriatnya ye kan salah tapi ini ngaben bentan tapi bentan ketur ring taruh petari bentan suryo petewi percepati pelentan atau mereka yang tiga atau yang sulingi penur bentan ye dan ados siru ya panggih kan kau dengan yang dan ados kentan kita formal lah caranya gini bentan bandan ketur pitra itu intinya tarpane wis menika wingan budha pandang kepen sawo dawuh bentar gelar sango pasti wonten cutekne pacaran-pacaran yang besar nika harus wonten pacriyatnya memargi dan wonten sendiri-sendiri menika inti dewayatnya menika terus mangke ditet kaler memargi dewayatnya menika wonten itu bedara mung diteket kinaga sarang sami niki pantang-pantang pun nampak pernah seperti cak-cok angin benar dasar lepas kita kalau kerennya wis kita ken udah wipin anus pinunas kerama bangka sami ring lontar manca oleh kerama dengan penekan itu berdara uduh anak duk persama yang akita ngelarakan iatnya anut dengan sastra yang tan anut dengan sastra ulah supal ulah lumaku yang jadi muyatnya mempidang ini pemenjalar ban sastra yang penjalahannya oke penekan itu berdara niki oke ayo ulah subal ulah rumah kudung ulah perakat ulah menjalan ah kalau melan kan kalau perakat kan tanda dosen sebenarnya yang dan anun ada yang sastra sing benah berjalan yang berdasarkan sastra nirgawi warannya bocor ayatnya ini kata bocor lagi takut sekali kita tentang jungling yang mengenai tanpa sumber itu bocor hasilnya ya angarapakan rahayu memalik depurihnya mengkita nunas kerahayuan dan membanding dari jumsahan ke depuk menemu Allah jelek bisa ke depuknya kalau ini kita tekanin dengan darah ya itu matangnya itu awin yang jangan mengejangin melihatnya aja kesingsal se dan nanti miyagan dan nanti berselisih itu yang pertama sang anroen karya sang anik sanik sang sarati banten sang tapi ini pada pedungal raksa lu niki harus petek niki pemangku sadang sarati kalau enten anggota keluarga atau niki pasti samian kelengelaran yatnya lu niki terikat ini ngakang yatnya anu memandro dalam kasus ini pernah diperkenalkan sebagai wiku ya aja mana sang ya aja mana yang langgai ini musuang pipis ya pengaluh kan ngertos niki usbunnya ke sang sarati sang anu kangi anehnya banten nengai banten neng memandre aja neng suang pipis aja kesingsal itu pada salah paham neka ya pada waktu kalian laksana pampisnya perjalanan ini kita berdekatnya artinya sebenarnya ngelariannya harus negah kalau jadi lu neka itu nanti palas-palas
mengkudur pecangan dan misalnya pernah dia mengkudur merani ngelang pipi sejak nembuja nyengai bantan dan nyak teke dan benah neke syukur kalau becik ditan becik petari hak wang dan membiaya dan membicara duit pada padu ngalang laksana kita bawa sida petara us menikah handur merenal lagi dek ayo yatnya kadiwakan jadi mana hauci jenis yatnya ini sudah ibu adur pun pepinah pebutaning kita pendekatan itu pepinah pebutan sih nanti medlap di yatnya tapi ibu nika nah sepat-sepat budak kalau sama yang menuning rakus, momo, bobok, muluk-muluk, fitnah, memetih, benci, umumnya kasar-kasar pokoknya nika sama menuning dan harus medlap ini yatnya nih. Nah, ane patut kemarian punika aja cara kangsur dan mengidengkit-dengkit di pura yang mandan ayo ngelam druya dan pripek nah bedek-bedek ini sini bedek-bedek ini sini bedek-bedek kan tak pripek dan ngelam druya dan metake simbatus lagi simbang lep pitek sih bang lep pitek bang siapa putus oh pitek nak mau jenis ngesap berakur duya yang dapat arolnya gitu. Tapi ada kesehatan yang bagus sekali. Udah lah berarti mengkuri kipitnya diangin. Udah mau buka berarti muka diangin. Ayo ngelom ruya, biarnya harus ikhlas. Dengan dasar pertimbang bahwa samian yang kita berani dapat hara. Lekat lagu ngalung, berbeda lagu sedo, kalau ngalung jangan kejang. Jadi untuk doyatnya nah, dasar-dasar ini dimun. Okay. Ayo ngelom ruya. Ajo posisi simpang budi, dijangin kau kenangin. Yang mulai kapokan ya kapokan dan singgah kiri kanan dan yang mulai kembali mati kini simpang budi itu marmo nuo pare mepah kenapa yang lontar di istana adalah untuk pemangku ini pemangku dan orang masa-masa ini asan dan ada masa kini kan tidak harus pangsekan ya ini kan mencara ngedul yang udah bertaruh puluh nak tu betaro, madu burung sesasak menyan macam kau, don perlu betaro. Niringan dini watak, de waktu maka kape, tidak daro, tidak dari ancangan betaro sedayu, de don perlu betaro. Wow ngangguk mandi, wow praktis tu ini masuk wah. Pun tidak tahu hati ini kan, de don itu betaro. Suruh mencari mandro, ada di kayu manggung bom tinggi, ini betaro ni tu. Kena masuk asal dan manggung ni. Dan ada sindan. Semandoi ini ring-ring video daro video dari ancaman bertaruh sedaya woi sagat jauh rasa masih saman nunggu gue mendingin itu no dan ada sekitar begitu mencaran juga apun pirang kan itu dan itu akan hadir yang ampun itu ya himang gue ampun ini itu yuk yang itu bertaruh mengadap ya dia cepat-cepat ini di bertaruh mengadap kita nampak apa ini saya sudah anggap pengentas yang berterang adak yang gitu pun hidup berterang adak sehingga di marmo dan kena jangankan kan hidup berterang nangkilkan berano kan misalnya ya tadi bernampun hidup mabih sampai berano kan jadi harus sedikit harus nuak kayunya kita nah implikasinya panggil berano tempat yang lain merasakan laporan-laporan mampu memuja sambil ngerokok, sambil ngeminum, sambil ngomongnya, kengkeng drama misalnya yang dong yang macam itu berdaro, tak duit, durung sih nabi dia berdaro, durung pamit puja, puja kan wintan perolehan puja nanggung ya, ngawit sakeng wong kesama suamem mah dewa, kan mereka wil puja dulu ini, masih wang dia berdaro berdaro yang nangkil makin ayahin ratu, puja terus selanjutnya sampai ngatur bantan, terakhir mesinap puja ni ke om ke Santawiya jagat nada patut kita nunggu Santawiya jagat nada jadi awal minta maaf ya akhirnya minta maaf nah turun ke sini ampun mesinap itu durus ke ngerah wedang ke ngerah teh ke ngerah minum durus mungkin itu berdarah kata nada kira ke kakak kekek kedek mengkonya ambil minum ya nada sandung sampun ni ke kita niki artosne aja nuwo pare dan tadi nuwo pare kayu
kita menghadap itu. Ini kita dasar-dasar doyatnya. Saja paning memahna rahayu juga prasido kang yatnya. Ini pendekan itu berdarah oleh doanya naga penipit, doanya simpang budi, doanya mengikam yang kau memunyi pinah ni nirmala itu ini ngidang raga ngemulihkan yatnya pendekan kita berdarah. Dan ini dasar pertama ngemagian doyatnya. Sekayu yatnya samian yatnya yang doyatnya tak terpunyikan, yang resiatnya yang manusia tak terpunyikan, harus terus ikhlas dasarnya. Dan niki ke pertama kapan kalian mangku dekat kalau mangku udah wis rati ngayah maka sami wintan malih patokan ketiga niki makin dekat kalau pacang memargi memerang riatnya niki wintan konsep satyam siwam sundaram besik yatnya niki nabi dewa yatnya nabi